Salam jumpa pemirsa, Kembang Labe kembali hadir untuk menyajikan sejumlah informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Devi Ade, inilah Kembang Labe selengkapnya. Pemirsa, SMPN 1 Tulungagung telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik kepada siswa maupun Bapak Ibu Guru selama proses PTMT. Pihak sekolah pun juga telah menyiapkan fasilitas lengkap guna menekan angka penyebaran COVID dan mengurangi mobilitas siswa selama proses pembelajaran. SMPN 1 Tulungagung yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 96 Tulungagung telah melakukan adaptasi kebiasaan baru kepada seluruh siswa selama proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Mulai dari adanya titik penurunan siswa saat diantarkan oleh wali murid di depan gerbang sekolah. Siswa pun wajib memakai masker dan face shield. Selain itu, juga wajib saling menjaga jarak. Setiba di sekolah, para siswa diarahkan untuk melakukan cek suhu tubuh menggunakan termogan otomatis. Dan jika kedapatan siswa yang tidak memakai masker, maka petugas tim kesehatan sekolah memberikan masker dan face shield kepada siswa. Para siswa ini pun juga disambut Bapak Ibu Guru dengan menggunakan salam namaste agar tidak saling bersentuhan. Sebelum memasuki kelas, seluruh siswa diwajibkan untuk melakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan gerakan 6 langkah cuci tangan dengan benar. SMPN 1 Tulungagung juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas standar protokol kesehatan di setiap kelas. SMPN 1 Tulungagung pun telah menerapkan salat duha berjamaah kepada siswa, di mana selama PTMT, para siswa wajib membawa alat ibadah sendiri dan dilakukan sesuai protokol kesehatan. Begitupun saat siswa memanfaatkan sarana sekolah seperti perpustakaan, harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Setelah pembelajaran selama 2 jam berlangsung, siswa diperbolehkan pulang dengan tidak saling berkerumun dan tidak bersentuhan, serta wajib menggunakan hand sanitizer di setiap kelas. Dan ketika seluruh siswa pulang serta kelas sudah dalam kondisi kosong, petugas sekolah kembali menyeterilkan setiap ruangan untuk digunakan keesokan harinya. Mari terus bergerak sebagai satu tim yang kuat dan hebat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. S1 Agung Resi, SMP Negeri 1 Tulungagung, Religious, Estetik, Smart, Inovatif, Kreatif. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada Kembang Labe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun fanpage Facebook kami di A1 Spasi JTP Kediri, akun Instagram kami di @JTP Kediri, serta channel YouTube kami di JTP Spasi Biro Spasi Kediri. Dan dapatkan informasi menarik lainnya di jtvmatraman.com. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTP.